Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Jumat 5 Agustus 2022. Saya sidak ke rumahnya salah satu ketua divisi pupuk organik cair, ketua divisi treatment perawatan kurma, yaitu di rumahnya Mas Bagus. Wah, orangnya sibuk. Terima telepon. Assalamualaikum Mas Bagus. Hei. Ini mau dolan-dolan nih. Ini hasil riset. Jadi ini lab sementara, lab kecil-kecilan di kediaman beliau. Kalau rumahnya kan di sini di Magetan. Ini tempat tinggal beliau. Kantornya di Kediri kantornya. Ini salah satu riset uji coba beliau, masya Allah. Lah ini kurma dalam pot, kurma dalam pot. Ini ada maksudnya loh lur, ada maksudnya. Ini proses pembuahan di dalam pot. Nah ini ada sununya tiba ya. Metu sunu nih. Nah ini yang ini teman-teman. Ini di dalam bis beton. Jadi ini ceritanya kurma ini ditaruh di beton, ya toh, udah keluar sunu ini. Apa ini? Masya Allah di sunu ini. Allah. Jadi di beton ini media tanam, kemudian di bawah beton ini ada pupuknya. Di bawah beton ini ada pupuk di bawah ini, Pak. Di bawah pupuk ini ada, di bawah beton ini ada pupuk-pupuk. Kemudian ngocornya tidak dari atas, tapi ngocornya dari samping, dari bawah. Dari bawah langsung masuk ini nih, ada bata-bata ini. Nah, ini dari sini bawah ini airnya masuk ke dalam ini. Iya, tukulane. Wong kurma biji-biji duncal nih. Tukul ya Allah. Nah, ini teman-teman. Ini kurma berundul. Ini bibit-bibit kurmanya ada berapa? 1 2 3 4 5. 5 planter bag ini dipotong habis nih kemarin buat riset, dipotong habis tek. Nah, digundul lah, digundul untuk riset, untuk melihat mengetahui berapa sih pertumbuhan kurma dalam satu minggu, berapa senti satu bulan, berapa senti. Alhamdulillah ini keluar ujungnya baru, mantap. Planter bag, kemudian ini juga demikian. Ini juga riset, semuanya di riset ini. Jadi ini lab mini di Magetan ini. Nah, ini keluar sunu, keluar sunu, sunu. Ini sunu dipotong habis kemarin, tek tek. Ah ini muncul baru lagi, muncul baru, ada 4 sunu nih. Nah 1 2 3 4. Nah ini kurma ini, ini 2, ini bukan 2. Dua bibit, ini satu biji keluar dua. Dua tumbuh dua. Ini juga. Nah ini. Nah ini teman-teman. Ini riset semua. Lah ini di planter bag ini, di lubang ini dibolong. Semua itu dibolong itu. Nah ini bekasnya ini. Ada maksudnya teman-teman. Itu maksudnya untuk melihat mengetahui perkembangan akar di dalam ini. Akar ini berapa senti sih? Dalam satu minggu, satu bulan pertumbuhannya. Nah, dia ukur, kemudian ditutup. Nah, ini lab mini untuk produksi pupuk di kantor Kediri. Nah, ini kalau beliau pulang ke rumah ke Magetan seperti ini, ya ini sibukannya. Riset, ini proses pembuahan sebetulnya. Jadi program pembuahan yang tadi saya sampaikan, untuk di bawahnya ini full nutrisi pembuahan, insya Allah. Ini masya Allah. Nah demikian teman-teman kunjungan saya ke rumah tinggal Mas Bagus, ketua divisi pupuk anti hama dan perawatan kurma Kediri ke depan. Mohon doanya, semoga berhasil risetnya, kajiannya,
untuk kebaikan kita, kebaikan umat Indonesia khususnya, masyarakat Indonesia khususnya, dan masyarakat seluruh alam. Demikian melaporkan dari Desa Anggulun, Kecamatan Karas, Magetan, dari rumahnya Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.